Sobat Polri, info presisi kali ini terkait Lembaga Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI memberikan penghargaan kepada Divisi Humas Polri pada Senin 28 Agustus 2023. Penghargaan Presisi Award diberikan oleh Direktur Eksekutif LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan, kepada Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Penghargaan Presisi Award diberikan atas dedikasi dan loyalitas tinggi dari jajaran Divisi Humas Polri dalam penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat. Pemberian penghargaan diberikan secara langsung di gedung Divisi Humas Polri. Masih dalam pantauan LEMKAPI, sebagai corong informasi terdepan institusi Polri, Divisi Humas Polri terus berbenah dan berinovasi untuk dapat menyampaikan berita informatif melalui berbagai media. Adanya perkembangan teknologi dunia digital, Divisi Humas Polri dituntut untuk terus menyajikan berita maupun informasi lainnya, sekaligus menjadi sumber yang objektif, akurat, dan terpercaya. Dalam hal strategi komunikasi publik, Divisi Humas Polri juga turut bersinergi dengan komunitas awak media. Sekian info kali ini, saya Bribtu Intan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.